hadir, bahkan bacaan Yasin dan Al-Tahlil ini kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, berjati-jati'in, para alim ulama, guru-guru kita, nenek moyang kita, semua kita sudah tidak pergi meninggalkan kita. Juga kita khususkan bacaan ini kepada almarhum dan almarhumah Haji Sabian Haji Hasan Haji Abdul Syukur bin Haji Yusuf Haji Al-Maimun Haji Harun Haji Harun bin Haji Siraj Haji Wu bin Yahya Haji Abu bin Yahya Haji Salih bin Abdul Syukur Haji Salih bin Abdul Syukur Muhammad Syamsuddin bin Abdul Syukur Muhammad Hisham bin Abdul Syukur Haji Hasan Husin Haji Saleha binti Najib Haji Khadijah binti Hasan Haji Hashim bin Hasan Haji Bilal bin Harun Kamaluddin bin Daman Muhammad bin Jamshay Dazan bin Abdul Rahman Syamsuddin bin Usman Khamis bin Daman Usman bin Harun Yusuf bin Ja'far Maryam bin Tijani Isah bin Yaqub Ismail Muhammad Sa'id Jena Rahman, Muhammad Amin, Muhammad Rahman, Sifar Riza, Muhammad Rahman, Muhammad Nur, Muhammad Sa'id. Daripada tim Jannatul Firdausi, sebanyak 23 orang. Siti Nadia, Siti Farhama, Siti Mariyati, Nuriza, Ijab, Siti Subhadiyah, Siti Harun, Muhammad Salih, Tersirat, Sa'adiyah, Kubakar, Zabi Bakun, Salih, Salih, Zahmah, Salih, Rumah Yunus, Bilal, Bariyah, Binti Sa'ad, Mahanul, Rumah Yunus, Agus, Nur, Bin Damiyani, Umwa, Bin Kadir, Raja Bertam, Mu'is, Arshad, Bin Abdul Arshad, Bin Daudin, Ismail Hashim, Muhammad Nasir, Bin Arshad, Ma'ali, Bin Ahmad, Wan Sulaiman, Bin Muhammad, Haji Zainal dan jemaah tadlim yang belum dan juga kita serahkan bacaan ini juga kepada saudara-saudara kita yang syahid di Palestin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في فلك يسبحون وآية لهم أن
Yeah.
السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم
لا إله إلا الله
يا رب الرحمن